sebenarnya begitu kan itu kalau satu hari ramai acara hajatan pernikahan yang membuka amplop di depan mata tamu tengah viral hingga menghebohkan jagat media sosial. Momen tersebut kembali diunggah oleh akun @suara_bergema di jejaring media sosial Instagram. Rekaman video tersebut memperlihatkan seorang pria menghadiri hajatan pernikahan berdiri di depan meja tamu. Pria tersebut diketahui seorang tamu dan memberikan amplop ke sejumlah bapak-bapak yang bertugas di meja tersebut. Lalu salah satu bapak-bapak menuliskan sesuatu di amplop dari si pria. Kemudian, bapak-bapak itu dengan santai membuka amplop tamu si pria di depan mata. Amplop undangan dibuka di depan mata. Tulis keterangan dikutip berita hits.id, Minggu tanggal 17 Juli tahun 2022. Amplop itu lalu diberikan kepada bapak-bapak yang membuka semacam buku catatan. Hingga artikel ini tayang, belum ada keterangan lebih lanjut soal lokasi peristiwa tersebut. Unggahan tersebut sontak menuai beragam tanggapan dari warganet hingga menuai perdebatan. Saat artikel ini disusun, unggahan tersebut sampai mendapatkan lebih dari ratusan komentar.